Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Pertahanan Nasional yang khusus. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Awaluddin bin Said, Yang Ketua Dewan Penerangan Negeri Melangkah Adun Kawasan Kota. Yang berhormat Encik Khairul Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Melangkah Ahli Parlimen Berbau. Yang berhormat Senator Tuan Chong Sing Hoon, Timbalan Menteri Pendidikan II. Yang berhormat Datuk Zazul Bahri bin Idris, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Modal Insan Belia dan Sukan. Yang berhormat Datuk Haji Taha bin Muslim, Pegawai Keuangan Universiti Negeri Khusus. Kami menzahirkan kesyukuran kami kepada-Mu kerana dapat berhimpun pada hari yang bersejarah dan gemilang ini dalam majlis perancangan program MyTID Peringkat Kebangsaan 2016 yang akan disempurnakan kerasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan. Agar berjalan dengan baik dan lancar serta perhimpunan ini menjadi suatu perhimpunan yang Engkau redai dan rahmati. Ya Allah, Ya Tuhan kami, dengan segala rendah diri juga kami mohon agar Engkau kurniakan kepada kami dan hamba-hamba-Mu sekalian dengan kekuatan iman serta ketakwaan yang berterusan, keterbukaan dan ketenangan sentiasa di bawah pimpinan dan petunjuk-Mu, Ya Allah. Demikian juga kami mohonkan agar segala usaha dan amal yang kami laksanakan untuk memurnikan dan memantapkan kepaduan ummah di negara ini. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, limpahkanlah rahmat dan ihsan kepada kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tugas dan kewajiban. Kurniakanlah kepada kami nikmat kesejahteraan dan keselamatan, kesihatan dan kesempurnaan agar kami dapat berusaha menuju ke arah pembangunan dan kemakmuran. Hindarkanlah kami daripada sesuatu yang boleh menjejaskan kesejahteraan dan perpaduan kami. Kepada-Mu ya Allah, kami mohonkan keselamatan dan kesejahteraan kami, pemimpin-pemimpin kami di peringkat daerah, negeri dan persekutuan, para hadirin sekalian serta seluruh negara Islam daripada segala bahaya bencana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mafhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La taj'al lahuna fina wa la ma'na wa la man yatba'una shakiyan wa la ma'turan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Majlis meragamkan ucapan terima kasih kepada Al-Hadi Ustaz atas bacaan doa tutaya. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis menjemput Yang Berhormat Senator Tuan Chong Sing Hoon, Timbalan Menteri Pendidikan II, untuk menyampaikan ucapan dakwah. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan. Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Awaluddin bin Said, Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri Sembilan. Yang Berhormat Tuan Khairi bin Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan. Yang Berhormat Datuk Zaiful Bahri bin Idris, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Modal Insan Belia dan Sukan. Yang Berhormat Datuk Haji Tahal bin Haji Sulim, Pegawai Kewangan Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Ahli-Ahli Yang Berhormat. Yang Berbahagia Datuk Jamil bin Saleh, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan.
Yang berbahagia Datuk Sri Khairil bin Awang, Timbalan Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan, Ketua-ketua Jabatan Negeri, Persekutuan, Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin-hadirat yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin melafazkan kesyukuran kerana dapat hadir bersama dalam majlis pelancaran program MITIC Peringkat Kebangsaan 2015. Saya juga ingin menyampaikan salam takzim yang berhormat Menteri Pendidikan yang tidak dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Izinkan saya membacakan teks ucapan yang berhormat Menteri Pendidikan. Saya bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mengucapkan tahniah dan syabas kepada Kerajaan Negeri Sembilan yang telah menerima tanggungjawab untuk menjadi tuan rumah bagi majlis pelancaran program MITIC. Tahniah dan syabas juga diucapkan kepada Kementerian Belia dan Sukan selaku Enbos partner program MITIC KPM. Jabatan Pendidikan Negeri, agensi-agensi kerajaan dan semua pihak yang terlibat menjayakan majlis pelancaran program MITIC di Sekolah Kebangsaan Taman Sui Rembau, Rembau Negeri Sembilan pada pagi ini. Yang amat berhormat Datuk Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Program MITIC merupakan hasil keputusan mesyuarat jawatan kuasa Kabinet Pembangunan Sukan pada 4 September 2014 di mana Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan diarahkan untuk mengadakan jaringan kerjasama ataupun EMBOS untuk melaksanakan program MITIC 2015. Sesungguhnya perancangan ini dibuat bagi menjadi pelengkap kepada sarana kerajaan dalam pembentangan bajet 2015, iaitu ke arah mentransformasikan Malaysia sebagai sebuah negara sukan, a sporting nation. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Malaysia akan sentiasa menyokong serta memastikan kelestarian dan kesinambungan pembangunan bakat sukan khususnya di peringkat akar umbi akan terus dilaksanakan. Hadirin yang saya hormati sekalian, jaringan kerjasama KPM-KBS merupakan sebahagian pelan rangka pelan rakan strategi KPM untuk membantu dan menyokong program pembangunan sukan bersama Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara dan Persatuan Sukan Kebangsaan untuk memajukan sukan di negara ini ke tahap yang berkualiti dan berprestij antarabangsa. KPM menganggap program ini sebagai salah satu agenda negara dalam usaha merealisasikan ilham dan hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri untuk meletakkan atlet negara pada peringkat tertinggi seperti di kejohanan sukan Olimpik. Program MITIC ini juga merupakan titik permulaan pencarian bakat yang bermula seawal zaman persekolahan, khususnya di peringkat sekolah rendah. Murid-murid yang terlibat dalam program MITIC ini akan disaring dan digilap bakat mereka melalui program pembangunan sukan di semua pusat kecemerlangan sukan seperti di 860 pusat latihan daerah sukan berprestij tinggi, 15 sekolah sukan negeri dan 5 buah sekolah sukan Malaysia. KPM amat peka dan prihatin dengan perkembangan sukan di negara ini untuk menghasilkan atlet yang bertaraf dunia dan dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Dengan adanya pusat-pusat kecemerlangan sukan, khususnya sekolah sukan Malaysia seperti Sekolah Sukan Bukit Jalil, Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail, Sekolah Sukan Malaysia Pahang, Sekolah Sukan Malaysia Sabah dan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu yang dijangka akan dibuka pada tahun 2016. Saya yakin atlet-atlet yang cemerlang dalam dan mampu mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa
seperti Datuk Nico and Derek dalam squash, Datuk Lee Chong Wei pingat gangsa Olimpik dalam badminton, dan Pandey De La Renom pingat emas Olimpik dalam acara penunjuk yang ini dapat dilahirkan dalam program kita. Pada tahun lalu, sebagai contoh, kontijen MSSM telah menakar kejayaan dengan menjadi juara keseluruhan dalam kejohanan ASEAN Schools Games di Filipina. Hadirin yang saya hormati sekalian, dalam melaksanakan program IT ini, Bahagian Sukan telah melaksanakan kajian rintis di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil seawal bulan Mac 2015 di tiga buah negeri untuk menilai implikasi dan keberkesanan program IT. Seramai 299 orang murid telah dipilih untuk kajian tersebut, melibatkan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Putrajaya. Seramai 80 murid, iaitu 40 lelaki dan 40 perempuan. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seramai 219 murid, 96 lelaki dan 123 perempuan. Hasil rintis menunjukkan maklum balas yang positif dari aspek sambutan ibu bapa, sekolah, guru dan khususnya murid tahun 1 yang terlibat dengan menunjukkan minat dan kesungguhan dalam mengikuti program yang diatur untuk mereka. Tahniah juga kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri bersama Institut Sukan Negeri yang telah berjaya melaksanakan kursus melibatkan seramai 1,000 orang guru dari 15 Jabatan Pendidikan Negeri seluruh negara. Ini menunjukkan jaringan kerjasama telah dapat dijalinkan dengan baiknya seperti yang dirancang. Justru, Kementerian Pendidikan telah menghantar surat siaran kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri untuk melaksanakan program MITI secara serentak pada 29 September 2015 yang melibatkan seramai 100,000 murid tahun 1 seluruh negara. Untuk maklumat semua, pada tarikh tersebut, Yang Berbahagia Datuk Seri Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia akan merasmikan program MIT di Sekolah Kebangsaan Pelabuhan Klang sebagai simbolik bermulanya program tersebut kepada semua sekolah yang terlibat. Hadirin yang saya hormati sekalian, dengan pelbagai strategi yang disusun melalui program MIT ini sekaligus akan dapat membentuk pangkalan data murid mengenai perkembangan fizikal dan lakuan motor murid. Justru bagi memastikan keberkesanan program ini, kementerian ini khususnya Bahagian Sukan bersama Jabatan Pendidikan Negeri akan sentiasa memantau dan menilai pelaksanaan MIT serta program pembangunan multilateral secara berterusan di setiap peringkat. Yang amat berhormat Datuk Seri, Datuk Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berkeyakinan penuh bahawa dengan adanya kerjasama yang lebih erat antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan, lebih banyak program seumpama ini dapat dijalankan untuk memberi manfaat kepada murid-murid sekolah rendah dan menengah demi memajukan sukan negara. Namun dalam kegairahan kita mengejar kejayaan, satu perkara yang perlu kita terapkan adalah nilai-nilai keprihatinan, kasih sayang dan semangat kesukanan yang tinggi. Murid-murid sekolah rendah ini perlu dididik dan dibimbing seperti anak sendiri. Agar program sukan tidak memberi impak negatif dalam kehidupan mereka. Saya juga berharap Bahagian Sukan dan Institut Sukan Negara hendaklah sentiasa memastikan semua murid yang terlibat diberi pemahaman yang cukup akan bahaya penggunaan dadah dalam sukan, the enhancement drugs in sport such as steroids.
dan juga kecederaan dalam sukan, early burn out. Sesungguhnya semua usaha murni ini dibuat ke arah matlamat yang satu, yaitu merealisasikan pembudayaan sukan di negara ini. Saya yakin KPM, KBS merupakan satu pasukan yang mantap, dan pengalaman kedua-dua agensi ini diharap dapat digunapakai dalam membuat penilaian semula untuk menambah baik dan mempertingkatkan kualiti program sedia ada dari masa ke semasa. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sembilan, KBS, Jabatan Pendidikan Negeri dan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus, khususnya guru-guru di seluruh negara yang terlibat secara langsung atau secara tidak langsung dalam menjayakan program MyKey. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehati sejiwa, salam satu Malaysia. Terima kasih saudara pengacara majlis, tamu kehormat kita yang amat berhormat, Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, yang berhormat Datuk Dr. Haji Awaluddin bin Said, Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan, yang berhormat saudara Senator Chong Si-Woon, Timbalan Menteri Pendidikan Guam, sahabat saya yang berhormat Dato' Zaiful Bahri bin Idris, Exco Kerajaan Negeri Sembilan Pengerusi, Jawatan Kuasa Bertindak Modal Insan Belia dan Sukan, yang bahagia Dato' Jami Saleh, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, bahagia Dato' Sri Khairul bin Awang Timbalan, Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia, Muhammad Dato' Haji Tahar bin Haji Sudir, Pegawai Kewangan Kerajaan Negeri Sembilan, yang berhormat dan berhormat ahli-ahli majlis Kerajaan Negeri Sembilan, gawai-gawai kanan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Belia dan Sukan, Kerajaan Negeri Sembilan, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita berhimpun di Sekolah Kebangsaan Taman Sri Rembau bagi perasmian program MyKID peringkat kebangsaan. Tuan-tuan dan puan yang saya sekalian, saya sangat-sangat gembira pada hari ini kerana program yang telah pun kita rancang begitu lama akhirnya dapat kita rasmikan peringkat kebangsaan. Ini bukan perasmian peringkat negeri, ini bukan peringkat daerah, tetapi ini adalah pelancaran program MyKID peringkat kebangsaan, tidak lain tidak bukan, di Negeri Sembilan di kawasan Rembau. Kenapa kita pilih Negeri Sembilan dan kenapa kita pilih Rembau? Kita pilih Negeri Sembilan dan Rembau sebab saya sebagai Menteri Belia dan Sukan, saya melihat antara negeri-negeri yang telah meletakkan sukan sebagai agenda utama, dan kebetulan pula apabila telah merasmikan program Fit Malaysia peringkat Negeri Sembilan beberapa bulan yang lepas, dalam ucapan beliau yang amat berhormat Menteri Besar Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan sendiri telah mencadangkan supaya ada satu program pembangunan bakat daripada peringkat akar umbi, peringkat sekolah rendah lagi. Kebetulan saya maklumkan kepada beliau yang amat berhormat memang sudah pun ada dalam perancangan Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi saya kata oleh kerana keprihatinan Menteri Besar Negeri Sembilan, kita akan buat perasmian kebangsaan di Negeri Sembilan. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kita buat perasmian kebangsaan di Rembau Negeri Sembilan oleh kerana Menteri Belia dan Sukan adalah ahli Parlimen Rembau.
suka hati dia lah di nama Presiden Mama. Jadi terima kasih Bapak Omar, Datuk Sri, dan rakan-rakan ada dapat kita buat peresmian di Sekolah Kebangsaan Taman Sri Rembau untuk peringkat kebangsaan. Seperti mana yang disebut oleh sahabat saya, Saudara Timbalan, Menteri Pendidikan Malaysia, mewakili Menteri Pendidikan Datuk Sri Mahathir Khalid, ini adalah satu usaha sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Belia dan Sukan. Untuk makluman semua, MyTID ini adalah My Talent Identification and Development, ataupun pengenal pastian dan pembangunan bakat, yang kita mula dari peringkat akar umi daripada peringkat sekolah rendah lagi. Program MyTID ini adalah program pencarian bakat menggabungkan dua program yang sedia ada, iaitu pembangunan bakat di bawah Institut Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan, dan program penilaian standard kecergasan fizikal kebangsaan untuk murid sekolah ataupun SEGA di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Di bawah kedua-dua program ini, tuan-tuan dan puan, kita menjalani ujian kecergasan, ujian yang boleh mengukur antara lain kelajuan, kelenturan ataupun fleksibiliti, kuasa, koordinasi dan juga pengukuran ketinggian dan juga pengukuran berat badan di kalangan murid-murid sekolah rendah. Dengan adu ujian ini, kita mempunyai pengkalan maklumat di mana kita boleh mencari bakat-bakat di kalangan murid-murid sekolah rendah yang boleh ditempatkan di pusat-pusat pembangunan multilateral sukan yang telah pun kita tubuhkan dengan kerjasama antara Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini adalah keputusan yang telah pun dicapai di Jawatan Kuasa Pembangunan Sukan. Dan apabila arahan telah pun dibuat agar Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan Malaysia menjalankan program ini secara lautan biru yang disebut dalam ucapan Menteri tadi, NBOS, Blue Ocean Strategy, iaitu kita meruntuhkan tembok antara kementerian-kementerian. Kita gabungkan sumber yang ada, yang mana kita melihat di Kementerian Belia dan Sukan kita mempunyai kepakaran di Institut Sukan Negara untuk mengukur dan untuk kita membangunkan program-program pembangunan bakat. Di Kementerian Pendidikan pula mempunyai murid, mempunyai guru-guru yang dapat kita latih untuk menjalankan ujian-ujian kecergasan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Daripada kita hanya menjalankan kerja di kementerian kita sendiri, dalam kelompok kita sendiri, kita gabungkan tenaga, kita runtuhkan tembok yang memisahkan kementerian-kementerian dan kita hasilkan satu program bersama, iaitu MyTID ataupun My Talent Identification and Development. Dengan program ini, tuan-tuan, ia akan banyak membantu kedua-dua kementerian kita. Sebab yang pertamanya, bagi Kementerian Pendidikan, pendidikan jasmani, pembangunan murid-murid dalam bidang sukan adalah sangat-sangat penting sekali, iaitu non-formal education ataupun pendidikan tidak formal. Untuk kita bangunkan mereka bukan hanya dari sudut sukan, tetapi juga nilai-nilai yang boleh diterapkan melalui sukan, nilai-nilai kesukanan ataupun sportsmanship. Bagi kita di Kementerian Belia dan Sukan, mana lagi kita nak mencari bakat-bakat untuk masa depan? Mana lagi kita nak mencari pengganti bagi Lee Chong Wei, pengganti bagi Nicole David, pengganti bagi Azizul Hasni, bagi Pandela Renon dan sebagainya, kalau tidak daripada murid-murid sekolah, kalau tidak daripada pengkalan maklumat yang kita boleh dapat daripada pelajar-pelajar sekolah yang sudah pun berada di sekolah. Oleh demikian, apabila kita cantumkan kedua-dua ini, maka insyaAllah kita akan dapat mencari bakat-bakat yang baru, bakat-bakat muda daripada peringkat akar umi yang dapat kita bina untuk menjadikan mereka sebagai jatuh juara wira negara dalam masa yang akan datang, insyaAllah. Itulah harapan kita. Yang amat berhormat Perdana Menteri pesankan kepada saya,
Beliau kata jangan hanya melihat kepada kejayaan jangka masa yang pendek, perlu kita ada perancangan buat jangka masa panjang. Dia kata melaburlah untuk kita dapat pembangunan di peringkat akar umbi. Walaupun kita tidak akan dapat kejayaan jangka masa pendek, tetapi percayalah 10-15 tahun akan datang, kita akan dapat melihat hasil daripada pelaburan kita. Sebab itu saya telah minta unit pembangunan ekonomi EPU supaya dapat diberi peruntukan yang lebih besar bagi program MyKID pada tahun ini. Kita pun telah menjalankan program ini sejak tahun 2007 yang Mahkamah Tosi, tetapi tidak beberapa menyeluruh. Tetapi dengan peruntukan yang baru yang telah sampai kepada Kementerian Belia dan Sukan, yang sama-sama kita laksanakan bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, tahun ini sahaja insyaAllah kita akan dapat menjalankan ujian kira-kira 100 ribu murid tahun 1 di seluruh Malaysia akan melalui program MyKID. Bilangan ini insyaAllah akan bertambah pada setiap tahun berikutnya, agar 20% yang terpilih untuk pusingan seterusnya benar-benar mewakili bakat-bakat terhebat anak muda dalam bidang sukan. Pada tahun 2015, sebanyak 1,270 buah sekolah telah dipilih untuk melalui ujian saringan bakat di seluruh Malaysia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 sekolah telah dipilih untuk melalui ujian saringan bakat di peringkat negeri 9, di mana seramai 4,000 murid tahun 1 akan melalui bateri ujian secara saintifik. Di sekolah ini saja, Sekolah Kebangsaan Taman Sri Rembau, 73 anak murid telah dipilih untuk mengikuti program ujian ini. Saya ucapkan tahniah kepada mereka yang terpilih, bukan sahaja di sekolah ini tetapi seluruh negara yang akan kita uji, dan insyaAllah akan kita bangunkan sebagai bakat-bakat untuk masa depan sukan negara insyaAllah. Tuan-tuan dan puan yang sekalian, saya harap melalui program ini kita dapat mewujudkan sekumpulan anak muda yang boleh kita bangunkan sebagai olahragawan dan olahragawati untuk masa yang akan datang. Tetapi jangan risau, mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa hanya kita uji pelajar-pelajar dan murid-murid tahun 1? Apa pula dengan mereka yang menjadi late bloomers, mereka yang mungkin tidak pantas, tidak laju, tidak luntur ataupun tidak kuat di peringkat tahun 1, tetapi akan bangunkan bakat mereka pada masa-masa kemudian? Sebab itulah kita mempunyai pusat pembangunan multilateral. Sebab itulah kita minta supaya guru-guru yang dilatih untuk menguji bakat, terutamanya guru-guru jasmani, terus melihat dan terus mencari bakat-bakat yang mungkin terlepas pandang dalam ujian yang pertama. Sebab itu kita akan pastikan bahawa anak muda di mana saja, pada peringkat apa saja, asalkan mereka menunjukkan bakat yang tinggi, tidak ada pilih kasih. Saya tidak mahu dengar lagi bahawa ada jurulatih, ada guru, ada pengarah sukan mana-mana yang menunjukkan pilih kasih, kerana sukan adalah meritokrasi. Yang mana yang terbaik, anak muda yang paling cepat, yang paling pantas, yang paling kuat, yang ada paling banyak bakat, itulah yang akan kita bangunkan sebagai wira sukan negara dalam masa yang akan datang. Barulah kita membuka ruang yang paling luas sekali bagi bakat-bakat yang muda ini yang terpendam di kawasan-kawasan luar bandar, pedalaman dan sebagainya, untuk kita mencari dan menggilap bakat mereka untuk menjadi juara Malaysia satu ketika nanti. Ini adalah model yang kita mengamalkan dalam kita melaksanakan program pembangunan bola sepak negara. Saya nak maklum kepada Yang Mahkamah Ketusi Menteri Besar, inilah kerjasama yang pertama yang kita jalankan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia sejak saya jadi Menteri Belia dan Sukan. Program pembangunan bola sepak negara di mana kita mencari bakat di seluruh negara untuk kita menjadikan pemain-pemain bola sepak masa depan. Kita mula daripada usia 7 tahun kerana kita nak tanamkan di kalangan mereka cara yang terbaik untuk main bola sepak.
falsafah yang terbaik untuk main bola sepak, skill yang terbaik, taktik yang terbaik, teknik yang terbaik untuk main bola sepak, supaya anak muda ini bila mereka besar nanti mereka tidak kalah 10-0 kepada UAE. Kita mulai dari sekarang kerana pemain yang sedia ada, itulah tahap dan kebolehan mereka. Tidak boleh pergi jauh lagi. Kerana itulah bakat mereka, itulah DNA mereka, cara itulah mereka main bola sepak. Tetapi kalau sekiranya kita dapat bangunkan mereka daripada awal lagi, insyaAllah saya percaya dan yakin peristiwa gelap tersebut tidak akan ulangi dalam masa yang akan datang. Sama seperti program itu, inilah program kedua secara besar-besaran yang kita buat bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan atas kerjasama yang cukup baik yang diberi oleh Kementerian, terutamanya Menteri dan juga Ketua Pengarah, dan tidak lupa Dato' Sri, antara orang kuat Kementerian Pendidikan Malaysia yang banyak bantu kita di Kementerian Belia dan Sukan adalah Pengarah Bahagian Sukan tidak lain tidak bukan Dato' Malin Najib. Ya, Dato' Malin Najib, kita bagi tepukan gemuruh kepada beliau. Bekas olahragawati negara. Kerjasama yang sangat baik sampai Dato' Sri, saya tahu beliau akan bersara pada tahun bulan depan. Jadi bila dah bersara bulan depan, saya akan tolehkan kerjasama yang cukup baik. Saya lantik beliau sebagai Ketua Kontingen Negara Sukan C tahun 2017. Saya harap Kementerian Pelajaran Pendidikan akan terus memberi kerjasama untuk kita menjayakan program ini bersama. Tadi saya dengar dengan tekun ucapan daripada Timbalan Menteri. Ucapan Menteri yang dibaca oleh Timbalan Menteri tadi. Dan beliau sebut bahawa antara cara kita membangunkan bakat sukan adalah melalui Sekolah Sukan Malaysia. Sekolah Sukan Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan tadi Timbalan Menteri sebut Sekolah Sukan di Bukit Jalil, Sekolah Sukan di Johor, Sekolah Sukan di Pahang, Sekolah Sukan di Sabah. Saya rasa tuan-tuan pun tahu ke mana ucapan saya ni. Ya. Cuma tak dengar apa-apa Sekolah Sukan di Negeri Sembilan saja. Jadi, oleh kerana Timbalan Menteri ada di sini, saya sekali lagi mohon. Ini permohonan telah pun kita buat kepada bekas Menteri Pendidikan Malaysia yang berhormat, Yang Berhormat Tan Sri Mahidin. Beliau pun telah setuju. Tetapi saya mohon sebab saya bagi sedikit konteks kepada Timbalan Menteri. Beberapa bulan yang lepas saya pergi ke Kedah. Saya pergi ke Kedah, ke Padang Terap. Padang Terap ini adalah kawasan Parlimen Menteri Pendidikan Malaysia, iaitu Yang Berhormat Dato' Sri Mahathir Khalid. Dalam ucapan Menteri Pendidikan, dia kata oleh kerana Menteri Belia dan Sukan ada bersama dengan kita di Padang Terap, dia kata saya ingin mengambil kesempatan ini untuk minta supaya diluruskan sebuah kompleks belia dan sukan di Padang Terap, di Kedah, kawasan Parlimen Menteri Pendidikan Malaysia. Pada hari tersebut, saya setuju untuk lulus kompleks belia dan sukan di kawasan Parlimen Menteri Pendidikan Malaysia. Jadi hari ini adalah hari timbal balas Timbalan Menteri Pendidikan. Hari ini adalah hari timbal balas di mana saya harap, walaupun mungkin Timbalan Menteri tak nak umumkan, tapi saya haraplah. Saya harap Timbalan Menteri sekurang-kurangnya maklum pada Menteri Pendidikan, Rembau kirim salam dan Rembau menunggu berita yang baik daripada Menteri Pendidikan. Setuju ke tidak? Itulah suara Timbalan Menteri. Jadi itulah sahaja ucapan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dan terima kasih yang tak terhingga kepada tetamu hormat kita Yang Berhormat Dato' Sri Menteri Besar. Yang Berhormat Tuan Haji Khairi Jamaluddin Abu Bakar,
Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Yang Berhormat Senator Saudara Senator Chong, Timbalan Menteri Pendidikan 2 Malaysia, Yang Berhormat Dato' Zakul Bahri bin Idris, Esko Belia dan Sukan Negeri Sembilan, Ahli-ahli Esko Kerajaan Negeri Sembilan, Yang Berbahagia Yang Berhormat Dato' Taha Sudin, Pengarah Kewangan Negeri Sembilan, Yang Berbahagia Dato' Jamil Salim, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, Yang Berbahagia Dato' Sri Hairi Timbalan Ketua Pengarah Kementerian Pelajaran Malaysia, Yang Berbahagia Datuk-Datuk Datin-Datin, Yang Berbahagia Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Kementerian Kebudayaan, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pelajaran di peringkat persekutuan dan juga negeri, Yang Berusaha Pengetua-Pengetua, Pembesar-Pembesar, Datuk-Datuk Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, seterusnya para hadirin yang saya hormati sekalian. Syukur dan Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama-sama dalam satu majlis yang amat ceria dan meriah di Sekolah Kebangsaan Taman Seri Rembau ini, iaitu majlis pelancaran peringkat kebangsaan, iaitu pelancaran program MyTID yang dibuat oleh Kementerian bersama oleh Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kementerian Pelajaran. Bagi pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan rakyat Negeri Sembilan, saya ingin mengambil kesempatan mengucap banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Puan Haji Hairi dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri Senator Chong kerana dapat datang pada pagi ini di Rembau untuk melancarkan program MyTID untuk peringkat kebangsaan. Dan kami di peringkat Negeri Sembilan amat mengalu-alukan dan berterima kasih kerana memilih Negeri Sembilan sebagai tempat pelancaran peringkat kebangsaan program MyTID ini. Seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, dia adalah merupakan pilihan beliau untuk mengadakan program ini di Negeri Sembilan. Kerana seperti yang disebut tadi, bukanlah kerana permohonan saya, tapi selebihnya kerana beliau daripada Negeri Sembilan dan juga Timbalan Menteri pun Negeri Sembilan juga. Kalau dia masih ingat, dia orang Negeri Sembilan. Kadang-kadang orang dah jadi pangkat dia lupa dari kampung mana. Dan saya yakin dan percaya program MyTID ini adalah merupakan satu tunas harapan, tunas harapan yang perlu dipupuk, yang perlu dididik. Kerana jika kita mahu melihat pokok yang mengeluarkan buah yang baik, kita mesti menyediakan tapak semayan yang baik. Tapak semayan yang baik, yang dipilih benih-benih yang telah pun dipilih daripada yang baik, disemai dan dijaga dengan rapi, dengan baik, dan dibajai dan dijaga, saya yakin dan percaya anak-anak benih yang ada di tapak-tapak semayan ini akan dapat tumbuh dan akan menjadi sebagai pohon yang rendang, yang boleh menjadi tempat kita berlindung, yang boleh mengeluarkan buah-buahan, yang boleh dinikmati bersama. Konsep ini perlu dilakukan dengan terbaik yang mungkin. Itu sebabnya saya mengucapkan tahniah kerana gabungan kerjasama di antara dua kementerian, iaitu Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kementerian Pelajaran, yang bergabung tenaga kerana tapak semayannya adalah di bawah jagaan Kementerian Pelajaran. Dia punya program ini dijalankan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Gabungan ini gabungan untuk kita mencari anak-anak didik kita yang mempunyai bakat ini memang adalah sesuatu yang amat baik. Kerana sukan sekarang ini sudah merupakan satu sukan yang telah pun memerlukan satu teknologi tinggi. Bukan lagi secara sukan biasa macam yang pernah saya lalui dan juga macam Dato' Marina Chin lalui dulu.
Saya dulu pun merupakan orang sukan. Saya pernah main bola untuk Negeri Sembilan, represent Negeri Sembilan for Burnley Cup in the 70s, dan juga bermain bola untuk Negeri Sembilan, dan merupakan juga olahraga. Saya merupakan pelari lompat berpagar 110 meter, saya main rugby, saya main volleyball. Dan tetapi pada ketika itu adalah merupakan inisiatif sendiri. Tidak ada siapa-siapa yang menggalakkan. Tetapi alhamdulillah ada ni guru sukan di sekolah saya, di sekolah rantau. Ini penting kerana dengan semangat guru sukan yang penuh dedikasi pada ketika itu, ia dapat membimbing saya. Dia dapat memberikan semangat kepada saya. Walaupun pada ketika itu sukan bukanlah sesuatu yang boleh memberikan ataupun yang menjanjikan kerjaya. Kerana pada ketika itu sebagai seorang ahli sukan, semangat kita saja yang nak bersukan. Kerana tidak ada ganjaran seperti apa yang ada pada hari ini. Hari ini sukan boleh menjadi kerjaya. Sukan boleh menjadi sebagai satu penghidupan kepada kita. Zaman saya dulu kalau main bola dapat allowance RM3 satu hari. Sekali main RM3 pergi ke Seremban main bola. Habis pukul 6.07. Masa tu bas ganasan daripada Seremban ke Rantau habis pukul 6. Terpaksa sewa perempat sapu RM5 dan rugi pula RM2. Hari ini tidak. Hari ini ahli sukan diberikan ganjaran yang lumayan. Seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Tuan Haji Hairi tadi, banyak ganjarannya. Main bola sepak misalnya dapat gaji RM100,000, RM110,000. Main untuk Negeri Sembilan pun gaji RM40,000 sekurang-kurangnya. Tetapi malangnya menahan bola dengan kepala lutut. Payahlah macam tu kan. Itu sebabnya kita kalah 10-0 Yang Berhormat tu. Kerana saya tak tahu mengapa. Tetapi apa yang dilakukan hari ini, apa yang dibuat hari ini oleh dua kementerian yang bergabung tenaga, iaitu untuk memilih dan menyaring bakat-bakat anak-anak kita di peringkat tahun satu lagi, ini merupakan sesuatu yang amat kita banggakan. Kerana kita perlu memikirkan jangka panjang dan kita perlu memastikan mereka ini dididik dan dilatih dengan terbaik yang mungkin. Maka gabungan ini adalah penting kerana jika tidak ada sokongan daripada sekolah-sekolah dalam negara kita, hasrat untuk kita melahirkan ramai para atlet ahli sukan tidak akan mendatangkan kejayaan. Kerana di sekolahlah tempat untuk kita mendapatkan segala pendedahan untuk mendedahkan anak-anak kita yang berbakat, yang daripada awal lagi yang telah kita kesan, yang telah pun kita kenal pasti, seperti apa yang dibuat dalam program Mighty ID ini, dapat kita latih, dapat kita didik dengan terbaik yang mungkin. Apa yang perlu sekarang ialah kita memerlukan ramai guru-guru yang menjadi sebagai guru pelatih sukan. Saya tak tahu sama ada Kementerian Pelajaran mempunyai program ataupun tidak, tetapi banyak sekolah-sekolah yang berbahagia Datuk Seri, guru-guru sukannya yang menjaga sukan bukan daripada guru-guru yang berorientasikan ataupun optionnya sukan. Itu sebabnya kadang-kadang sukan mati di setengah-setengah sekolah tetapi bercambah di sekolah-sekolah yang lain kerana disebabkan oleh minat guru besar, minat pengetua dan minat guru sukan itu sendiri untuk memberikan nafas kepada sukan. Ini perlu kita lihat dan kalau boleh Kementerian Pengajian Tinggi adakan satu institut perguruan sukan khusus untuk melatih guru-guru yang optionnya memang terus sukan untuk kita jadikan mereka dan hantar mereka ke setiap sekolah di seluruh tanah air untuk menjadi guru sukan di setiap sekolah. Kerana ada bakat tetapi tidak digilap, tidak dilatih dan tidak diberikan galakan, mereka tidak akan kemain. Jadi ini penting. Saya di Negeri Sembilan memang berpakat dan bersama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan Datuk Seri kerana saya nak lihat supaya Negeri Sembilan boleh dan kembali semula sebagai sebuah negeri yang pernah mengeluarkan nama-nama besar di dalam arena sukan
yang ternama pada satu ketika dulu. Kita nak Negeri Sembilan bangun semula supaya menjadi sebagai pusat lubuk untuk kita mengeluarkan ahli sukan yang berjaya pada masa-masa yang akan datang. Sebabnya saya menyokong penuh di atas saranan yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat Tuan Amir Hadi Menteri Belia dan Sukan tadi. Sebagai timbal balas, makanya saya menyokong penuh hasrat beliau untuk diadakan sebuah sekolah sukan di Negeri Sembilan, tak kira di mana. Tapi saya nak di Gembau lah ya. Saya boleh bagi tanah. Akhir saya boleh bagi tanah buat sekolah. Tanah dah ada dah. Buat sekolah aja. Kalau tanah buat, jangan datang Negeri Sembilan. Jadi tuan-tuan puan sekalian, saya nak supaya gabungan ini dibuat. Saya nak pun pesan kepada seluruh pendidik di Negeri Sembilan dan juga di seluruh negara, supaya mari kita pastikan supaya sukan ini diberikan keutamaan. Kerana sebagai seorang anak yang terdedah, yang mempunyai semangat sukan, mereka akan membesar dalam keadaan yang boleh menerima apa saja keadaan, yang boleh menerima menang, yang boleh menerima kekalahan, dan yang menerima keadaan-keadaan yang menentukan sama ada kita nak berjaya atau tidak. Sebagai seorang ahli sukan, mereka akan membesar dalam keadaan semangat kesukanan yang tinggi. Orang-orang sukan selalunya mempunyai pandangan yang balance. Orang-orang sukan selalunya tidak akan menyalahkan orang lain jika mereka kalah, kerana mereka menerima kekalahan di atas sebab kerana mereka tidak bersedia sepenuhnya dan menerima hakikat bahawa lawannya yang menang adalah lebih baik daripada diri sendiri. Jadi kalau ini dapat kita buat, kita juga dalam masa yang sama di samping melahirkan bakat sukan untuk meloyakkan kita punya sukan di negara kita, tetapi kita dalam masa yang sama dapat mendidik dan melatih jiwa anak-anak kita sebagai seorang ahli sukan yang mempunyai sifat yang terbuka, yang boleh menerima kekalahan, yang mahu bersungguh-sungguh untuk menang, dan sentiasa saja menanam sifat untuk berjaya pada masa-masa yang akan datang. Inilah sikap dan budaya anak Malaysia yang merdeka sekarang ini yang perlu kita tanam, supaya mereka mempunyai sikap yang terbuka dan juga sifat yang menerima apa saja bentuk keadaan yang menimpa ataupun yang mereka terima pada ketika itu. Jadi inilah hasrat yang saya katakan tadi, suatu program yang amat baik yang dilakukan secara bersama oleh dua kementerian. Dua kementerian yang bergabung mahu melihat supaya kita, negara kita menghasilkan suatu hasil produk ahli sukan yang bakal menaikkan dan melonjakkan nama-nama ataupun melonjakkan nama negara kita pada masa yang akan datang. Kita dah sampai masanya untuk kita serius dalam usaha untuk kita melahirkan bakat sukan yang ternama di peringkat antarabangsa. Kerana inilah sahaja jalannya untuk kita terus mencipta nama dan juga melonjakkan nama kita di peringkat yang lebih tinggi di peringkat antarabangsa. Jadi alhamdulillah, usaha yang dilakukan oleh Kementerian Belia dan Sukan di bawah Yang Berhormat Tuan Haji Hairi Jamaluddin Abu Bakar, dan juga usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran yang menterinya tak dapat hadir, Datuk Seri Mahathir Khalid, diwakilkan oleh timbalannya, saya ucap tahniah dan terima kasih kerana dapat mengandungkannya di Negeri Sembilan dan khususnya pula di kawasan Parlimen Rembau, juga sebagai ketua bahagian di Rembau. Dan saya yakin usaha ini akan dapat membuahkan hasil yang baik. Saya yakin dan percaya di atas komitmen semua, komitmen para pendidik, para pengurus dan juga pentadbir sekolah-sekolah di peringkat jabatan pelajaran dan juga pentadbir sukan di peringkat negeri dan negara, jika usaha ini dibuat dengan seterus hati dan mahu melihat kita berjaya, insyaAllah hasilnya akan dapat kita tuai dalam masa yang terdekat. Ini adalah merupakan pelaburan jangka panjang. Kita janganlah lihat apa yang kita buat hari ini kita dapat melahirkan ahli sukan yang terbaik besok ataupun lusa. Tetapi apa yang kita lakukan hari ini
ia akan menghasilkan ahli sukan yang baik, menghasilkan ahli sukan yang ternama, melonjakkan nama negara pada 10-15 tahun dan juga 20 tahun yang akan datang. Melabuhlah, kerana pelaburan dalam pelajaran dan sukan adalah merupakan pelaburan jangka panjang. This is a very long term investment. Indeed, kita tak boleh nak lihat apa yang kita buat hari ini, yang berhormat, kita dapat hasilnya pada pagi esok ataupun lusa. Marilah kita sama-sama meletakkan satu tekad untuk kita pastikan hasrat yang nak dihasilkan, hasrat bergabungnya dua kementerian, kementerian beliau dan juga kementerian pelajaran, mahu melihat supaya negara dapat melatih, mendidik dan mengenal pasti bakat-bakat sukan dan seterusnya mendidik mereka sebagai ahli sukan yang berjaya akan dapat dijayakan dengan terbaik yang mungkin. Sekian saya dari Wakilan Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.